Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silakan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Ganda Putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti siapkan siasat jitu jegal awal meski pesakitan di dua turnamen awal musim. And sad scenes here. Siti Ramadanti in tears. Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti tak banyak bicara di dua turnamen bulu tangkis awal musim ini, Malaysia Open dan Indonesia Master. Apriani Fadia kandas di babak semifinal Malaysia Open dari Chen Qingchen Jia Yifan karena cedera kaki yang dialami Fadia sehingga pasangan ganda putri ini terpaksa retire. Dijadwalkan mengikuti turnamen bulu tangkis Super 750 India Open, pasangan yang akrab dijuluki Privat ini harus mundur karena kondisi Fadia yang tidak memungkinkan. Memutuskan untuk kembali berlaga di Indonesia Master 2023, Apriani Fadia harus tertahan di perempat final usai dikalahkan ganda Thailand Jongkolpan Kitita Rakul dan Rawinda Prajongjai 3 game ketat. Sadar performanya tak segacor ketika awal dipasangkan, Apriani Fadia telah berkonsultasi dengan pelatih dan memperbaiki kekurangan mereka di awal turnamen 2023. Secara teknis paling kekuatan terus pola permainan di lapangan bagaimana? Sadari kesalahan ada di mana? Kami tidak spesifik apa saja kekurangannya, tapi sudah tahu masing-masing apa yang harus ditingkatkan. Ungkap Apriani Rahayu seperti dikutip dari indosport.com. Untuk memperbaiki performa yang kurang maksimal dalam dua turnamen terakhir, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti telah memiliki siasat jitu. Apriani Fadia membenahi beberapa kekurangan dari segi pola permainan agar lebih variatif. Tentu hal ini bertujuan agar lawan tidak mudah membaca strategi. Memang butuh permainan yang variatif dan konsisten. Semua butuh proses dan kami tinggal menjalani saja, ujar Apriani. Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti menjelma menjadi ganda putri ancaman bagi pebulu tangkis top lainnya di awal pasangan ini disatukan yakni di awal 2022. Apriani yang kala itu ditinggal Gracia Poli pensiun resmi dipasangkan dengan Siti Fadia dan sukses menyabet medali emas di SEA Games 2022. Usai naik podium tertinggi di SEA Games, Apriani Fadia tampil gacor dengan melaju hingga babak final Indonesia Master, namun harus kalah dari Chen Qingchen Jia Yifan di partai puncak. Namun tak lama setelah itu, Apriani Fadia kembali berhasil mengamankan gelar juara di Malaysia Open usai mengalahkan wakil Cina Zhang Suyan dan Zheng Yu dalam 3 game ketat. Apriani Fadia kembali menorehkan prestasi gemilang lainnya dengan menyabet gelar juara di Singapura Open 2022 usai kembali mengalahkan Zhang Suyan Zheng Yu. Setelahnya Apriani Fadia belum meraih gelar juara di turnamen bulu tangkis. Hal ini turut diakui keduanya lawan-lawan di ganda putri makin berat. Kalau soal tenaga kami masih powerful. Hanya lawan sudah tahu titik lemah kami. Ketika kami baru dipasangkan terus juara, mereka sudah tahu kalau kami bagusnya di power, tutur Apriani. Sementara itu, Apriani Fadia kembali berjuang bersama tim bulu tangkis Indonesia di ajang badminton Asia Mixed Team Championship 2023 di Dubai. Apriani Fadia bersama Lani Tria Mayasari Ripka Sugiarto menjadi wakil Indonesia di sektor ganda putri. Usai berlaga di BMTC 2023, Apriani Fadia diprediksi akan memulai tur Eropa di All England 2023 yang digelar pada 14 hingga 19 Maret mendatang.
Nah, itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya, agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.